Dan yang terakhir, the one and only Andre Taulani. Tepuk tangan buat mereka bertiga, teman-teman. Aman, kedengeran kok? Aman lah. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini live. Beda ya suasananya ini. Biasanya podcast ATM ini di dalam studio. Dan gak ada penonton. Hari ini benar-benar kita pertama kali bikin langsung di outdoor bertemu sama penonton. Tapi ini tetap ada bedanya sih. Apa? Gak ada senderan kursiku. Ini lalu tega loh. Untuk aku posisi selalu di sini, enak senderan ini. Karena ini untuk melatih otot-otot punggung. Oh, aku betul. Kenapa tuh? Aku punggung. Kamu? Aku iya. Aduh. Ini gitar juga deh. Katanya kakak Ade, oh. Apa? Katanya kakak Ade nih. Kamu siapa? Atu Uwa Iga katanya dia. Oh iya, berarti atu Uwa Iga. Oh bukan ya? Di shop enak kayaknya nih. Wah itu shop. Oh iya dong. Sebentar ada kesalahan teknis nih, audio saya mati-mati ya. Ini yang subuh kayaknya vendor kayak dia nih. Subuh udah dateng aja dia. Halo, halo, udah masuk. Oke, okay? Mantap. Berasa. Langsung saja kita sambit, ini adalah tamu kita. Sambut. Oh, sambut. Sambut. Ini dia. Bisa kita undang sekarang, udah ready? Udah ready. Ready. Iga. Iga Masardi. Sambil ini langsung didatangkan dari Bekasi. Beliau habis ngajar silat, makanya jadi enggak. Iya. Sehat ya? Alhamdulillah sehat sih. Ini pertama kali lo enggak bikin podcast tapi di depan penonton di outdoor gini. Seru ya? Wah, bukan main. Deg-degan juga sih. Iya. Tantangannya juga nih. Iya, takutnya apa namanya audio, biasanya kalau outdoor sudah audio ya. Tapi mudah-mudahan aja hasilnya bagus. Tapi dia langsung loh, dia langsung tiba-tiba live-nya langsung di outdoor, bener. Belum ngerasain di studio dia kan? Oh, nanti pernah, kita ya? Belum, ayo dong. Oh, gak enak. Lebih sempit. Lebih lebar rumahnya. Iya, jadi hari ini kita ngobrol-ngobrol sama Iga. Kebetulan Iga memang sedang melakukan promo albumnya, apa sih? Iya, emang lagi bersiap-siap untuk albumnya band saya. Kamu tahu gak lagu kamu sendiri? Tahu dong, tahu kan? Iya. Kalau personil kalau personil sendiri tahu. Tahu. Kalau kita tahu lagunya tapi personil enggak kenal. Kadang-kadang kita tuh orangnya seneng loh ditonton sama Mike Tyson loh. Ada ini yang itu. Makanya di sini banget bikin sebelah. Face painting. Di sini ada face painting soalnya. Iya. Oh iya. Kalau mau nyobain bisa tuh. Boleh kita gambar-gambar nih. Sebelum aku kali kita. Iya. Gua tadi mau minta tolong gambar partai enggak mau. Kemarin udah ada rilis 3 single, nah bulan Juni nih mau langsung albumnya ya. Mau ngerimain lu penonton lagi nih, single lu kemarin yang hits apa salah satunya? Tiga-tiga sih biasa aja sebenarnya. Suka merendah ya. Biasanya yang biasa aja ngehits tuh, biasanya biasa aja ngehits. Tahu gak lagunya, Iga? Barang suara kan? Yang mana coba? Yang itu loh. Gua enggak tahu judul-judulnya tapi gua sempat dengerin waktu itu di acara festival musik gua nonton. Apa yang mana ini kita jadi acara. Ya masuk gua dengerin drum ready nih canggih nih. Kalau drummer dengernya bukan lagunya drumnya. Oh iya. Nah, Komander ini tahu lagunya. Tahu karena gua kan ini penikmat musik Indonesia. Oh, iya. Yang mana coba apa coba? Yang lagi hits tuh yang ada suaranya gitu ya. Suaranya. Baranya suara ya. Bara. Coba kita tes penonton. Ada yang tahu lagunya itu? Ada tahu enggak suara? Neng, Mike Tyson. Dia tahu tadi dia soalnya dengerin lagu terus. Dia taunya pemain bola, Ji. Tapi enggak apa-apa kalau enggak tahu berarti abis ini insyaallah lebih tahu. Nah, tapi ya. cari tahu enggak ya? Oke. Okay. Yang terakhir kita rilis itu judulnya Terbuang Dalam Waktu. Oh, yang di mana tuh? Gua kadang-kadang tahu nada tapi enggak tahu judul. Nanti bisa dilihat di Spotify.
Dilihat apa didengar? Didengar. Dilihat dulu bisa dipencet. Oh. Orang-orang cari barang suara, dilihatin doang lagi. Enggak di-play, enggak di-play. Tapi gua tertarik dengan namanya. Kenapa namanya barang suara? Oh. Apakah karena itu biasanya dipakai ketika pilkada atau pilpres? Karena butuh suara, suaranya membara-bara. Bara-bara. Bara-bara apa bara-bara? Kenapa tuh? Awalnya tuh namanya sebenarnya cuma bara doang. Oke. Oh, bara nih kayaknya bagus nih. Terus habis itu setelah dicek ternyata banyak tuh ada PT Bara, ada apa segala macam. Batu bara. Iya, benar. Jadi kayak nama perusahaan. Iya. Habis itu kita tambahin apa yang lucu ya. Ternyata oh belakangnya tambahin suara kali karena kita main musik kayak gitu. Ada suara. Sepatu bara juga, ada sepatu bara. Bata. Oh, bata. Bata loh. Oh, enggak apa disebutin di sini. Kan gua cuma bilang bara, yang bilang bata dia. Oh, iya. Gua suaranya pakai gua pokoknya. Pakai V. Pakai Darah itu dah. Darah muda itu. Menggenggam cintaku. Aku. Ya, mas terus mas. Dia nyari-nyari kemana nih? Ya, ini jadi lagu baru yang baru dibikin saat ini aja. Enggak, lo nyanyi dia ngikutin gak? Emang gitu kan? Iya. Cintaku selalu bertepuk sebelah tangan. Enggak, bukan. Ini baru bikin. Oh, baru. Single paling baru ini. Spontan. Iya. Oh, dia udah tahu aja sih chordnya. Oh, dia kan memang ini. Dia kan keyboardis gua. Oh. Iya. Iya. Mas Adit, apa? Ical. Oh, iya, Ical. Ical. Mas sekarang Ical. Nama dulu Adit. Iya, dulu Adit. Oh, pas gabung sama kita Adit namanya. Oh. Iya, Adit. Tergantung band kayaknya namanya. Bisa requestan ya? Request. Tapi ternyata Baraan, apa Iga ini itu dulu adalah gitaris dari band lain sebelum jadi di Bara Suara. Betul ya? Iya betul. Gitaris band siapa? Dulu sempat beberapa kali kayak pindah-pindah band lah. Dulu ada band-band indie gitu namanya The Trace and Wild. Terus kemudian main sama Soul Five juga waktu itu. Ada band pop jazz. Terus sempat apa jadi additional player untuk berbagai macam kondisi lah. Kok lo yang band gue itu lo gak sebutin? Yang mana? Ya? Yang mana? Ngisi di Black Death? Sempat bantuin. Sempat bantuin ya di apa di bandnya Bung En sama Coki. Coki. Gak isi, taruh di gitar dong gitu. Boleh. Berarti lo dulu awalnya gitaris berarti sebelum masuk ke. Iya emang dari awalnya gitaris, vokalnya sih sebenarnya kecelakaan. Nah biasanya kecelakaan kecelakaan. Sedih dong, sedih. Pada suatu hari, hujan rintik-rintik. Oh, lama nih. Lama nih. Bisa sejam nih ceritain. Hujannya di mana tuh? Di Bogor. Ya, di Bogor. Tapi saya waktu itu keluarnya di Jakarta. Oh, Jakarta. Oh. Jadi Jakarta. Oh, naik apa tuh ke Bogornya? Waktu itu kita naik Delman Istimewa. Oh. Hidup nih? Buka dong. Buka siapa sih? Buka Pak Kusir. Orang nanya dia jadi kerugian. Oh iya, sorry. Kenapa bikin solo? Bikin solo sih sebenarnya buat iseng-iseng doang. Maksudnya awalnya juga nggak gimana-gimana. Ntar kan pengen minta bantuan NO juga buat ngisi drum. Biasanya nih iseng-iseng, tahu-tahu jadi sukses akhirnya ninggalin. Oh, jangan dong asap dulu Jim, jangan. Ini kan buat ini aja, apa, meluapkan passion yang nggak bisa dibawain di Bara Suara biasanya. Iya, betul. Kalau untuk proses, gimana? Oh, kirain capung. Kirain capung. Don't forget ya. Tapi, ini lagu apa nih? Tebak ya?
Udah gak mungkin lagi. Lagu apa nih? Itu kayaknya ini ayam dan lapeh tuh. Bukan. Oke, okay, kita lagi dikit lagi. Iya. Sejak lama itu pas versi lo. Tapi semau lo. Iya. Enggak, versinya ini, dia. Ini versi Arab, versi Arab. Versi Arab. Versi Arab. Arab Malum. Iya. Versi Arab. Versi Syariah nih ya. Versi Syariah. Jadi waktu itu Slash lagi main-main ke Arab. Nyobain lagu itu gitu. Jadi namanya Slash gitu. Slash ada cengkoknya. Gue tanya sama lo, gitar dikocok apa dipetik? Kalau gitaris dia elus dulu sebenarnya awalnya. Dia elus? Oh ya karena sayang sama gitar. Sayang, dia elus, dia ngebales gak tuh? Nah jadi sebenarnya gitar tuh ada dua, okay. Bukan gue ngajarin. Dua-duanya apa diajarin? Yang pertama tuh dipetik. Oke. Nah jadi dipetik, yang kedua dikocok. Gimana tuh kalau dikocok? Gak bunyi dong. Gua kira harus dipetik biru hujan. Ah bisa aja lu dong. Tapi Mas Iga ini dari kecil nih, dari dulu emang udah pengen jadi musisi apa diarahin sama orang tua jadi musisi? Sebenarnya gak diarahin, cuman dikelilingin sama apa ya, sama kondisi musikal lah di rumah gitu kan. Bokap juga suka apa ngetel-ngetel lagu-lagu ya standar lah ya gitu. Terus karena dia juga seorang apa ya, seorang kapiten? Amin ya. Bokap kan sastrawan juga, jadi dia tuh ya, terus dia tuh sering nulis puisi, nulis novel, apa segala macam. Terus sering ngelihat apa musikalitas di puisi. Waktu itu almarhum bokap tuh sama almarhum Frankie Sailatua. Oh temenan? Temenan. Oh, keren, temenan. Sama-sama musisi hebat itu. Iya, bokap sih gak musisi. Cuman tapi yang kan bikinnya musik. Biasanya kalau sastrawan itu kan jago. Bener. Habis itu dari situ ya sering lihat lah. Jadi oh nih dari kecil tuh sering lihat orang berpuisi dan orang menyanyikan puisi gitu. Dari berarti situ, ada beberapa dari liriknya para suara lo memang puitis banget ya? Kata orang-orang sih begitu ya, cuman gue pribadi juga gak ada niatan apa-apa gitu, nulis ya nulis aja gitu. Cuman pas akhirnya orang dengar, wah ini kok... Cuman dengan liriknya ya, kayak gitu lo kadang bisa jelasin gak? Kan kayak Om Bagus nih, dibikin dia bikin lirik yang puitis, tapi sedangkan dia sendiri gak tahu sebenarnya maksudnya apa. Oh. Gitu. Kalau lo gak udah... Ya kadang-kadang juga ngarang kan. Ngarang. Ngarang. Yang tahu cuman lo aja gitu. Iya. Tapi pernah gak pake, bokap kan penulis sastra ya, pernah gak liriknya dipakai untuk lagu baras suara atau lagu sendiri gitu? Belum pernah. Karena bokap sih pengen gitu, oh iya dong pakai yang ini atau yang mana gitu. Cuman karena kurang cocok jadi belum pakai. Nanti aku pakai. Iya dong, mau dong. Mau. Itu aku lagi mau bikin puisi. Bikin rumah. Oh, pakai puisi apa di rumah ya? Susah juga ya. Fondasinya batu kali. Batu kali. Bener ya, waktu mau masuk ke dunia entertain atau dunia profesional, akhirnya di drop out dari kampus kuliah. Iya benar. Karena kuliah itu mengganggu. Pendidikan itu tidak penting. Iya. Yang penting apa? Yang penting kita baik-baik aja lah. Terisangka aku menyesatkan lagi. Pendidikan penting, pendidikan. Gue dulu juga begitu. Drop out juga. Jadi ketika lagi kuliah tuh banyak gue bolos untuk ngeband, bikin lagu gitu. Sukses sih. Tapi sukses kan? Alhamdulillah. Tapi kuliah apa? Alhamdulillah lulus juga gue. Oh. Lulus gue. Waktu itu gue S1, kerupuk 3, Empat tahun loh prosesnya sampai ke album yang ini kan. Itu kenapa kepotong pandemi kemarin itu? Satu ya kepotong pandemi, kedua emang karena emang bikin lagu lama. Emang biasanya proses lagu kayak gitu ya, selama itu? Iya, biasanya sih pengennya 2 tahun kelar gitu. Cuman 2 tahun kemarin kan 2020-2021 susah tuh kan ya, maksudnya ya, ketemu juga jarang gitu-gitu. Jadi biasanya kalau begini tuh bisa bikin lagu spontan gitu. Siapa tahu tercipta dari sini kan. Oke. Kita kasih beberapa nada, chord, jadiin lagu ya. Kita kasih kata kunci juga, Om. Oh iya. Ntar kayaknya 4 tahun lagi sih baru jadi. Lama juga, Pak. Jangan lagi aja. Keren. Oke.
nyanyi ya. Nyanyi tentang apa kayak misalnya lagi ada. Ayo minta temanya deh. Apa? Wanita baju biru tuh ada cewek baju biru tuh cantik. Oke, okay. Perempuan berbaju biru perempuan ya. Perempuan berbaju biru. Oke. Okay, okay. Biru kan? yang mana sih? Itu yang biru. Yang itu. Perempuan berbaju biru. Dari jauh kayak orange. Ya, ya, bukan. Biru aja berarti buta warna gitu. Dapat tanya mungkin. Iya, gimana? Untuk selanjutnya belum sih? Langsung aja, kalau okay. Itu biasanya masuk-masuk. Oh gitu, oke. Langsung masuk tuh. Masuk-masuk. Bukan dong, bukan dong. Jangan dong. Artinya dong. Kasih pindah juga dong Ji, biar ada variasinya. Gue ngerasain dulu nih, rasain dulu. Rasanya. Langit biru. Dari langit. Mengingatkanku kepada dirimu. Lanjut ini. Pantai biru, laut biru mengingatkanku cakap pada dirimu yang berbaju biru. Keren. Aku rindu kepadamu selalu untukmu selamanya denganmu aku rindu baju biru langit biru laut biru semua ya kok biru karena aku cinta kepada birumu. Judulnya perempuan baju biru. Iya. Biru doang ya. Pasti buka badannya biru-biru. ADRT dong. Jangan dong. Jangan dong. Tapi Mas Iga, kalau proses penciptaan lagu biasanya lebih suka yang dadakan apa udah nyiapin liriknya dulu atau musiknya udah siap dulu apa? Kadang-kadang datangnya random sih ya. Maksudnya kadang kita juga gak tahu gitu datang lirik duluan. Ada yang tiba-tiba ketemu liriknya. Tapi ada juga yang nggak ketemu liriknya, akhirnya nggak jadi. Ketemunya ya. Di mana tuh? Apa? Ketemunya di mana? Waktu itu sih di ini ya, di Blok M. Oh, di Blok M ketemunya. Iya, awalnya gitu. Kalau gue yang bikin lagu sih yang paling penting tau nggak apa? Thanks to dulu yang penting. Apa? Thanks to. Terima kasih dulu. Lagu mah belakangan, album belakangan. Yang penting udah terima kasih. Oh, terima kasih juga. Iya. Gimana ya? Iya. Kayak jamur dong untuk terima kasih. Tapi ini kalau ngomong soal lagu nih, jadi percaya nggak lu sama tarot? Lagu ketarot, kenapa jadi lagu ketarot ya? Maksud gua, kadang-kadang lagu itu kita sebelum cipta lagu kita punya temen nih yang bisa meramal kira-kira lagu ini bisa meramal. Sukses sama nggak? Oh, atau abis dari tarot menjadi inspirasi lirik. Benar, betul. Iya. Abis dari tarot tiba-tiba jadi perot misalnya. Oh, kakak tua dong. Iya, bulu perot. Itu kayak tarot lagu tarot raging tuh. Dari situ tarot raging tarot. Kita panggil aja ya. Ini ada sahabat kita yang jago banget dia membaca kartu tarot. Sharon, sini Sharon. Halo. Bener kamu aja. Oke deh, apa sih senang-senang aja. Beda motoknya gitu. Oh. Gua kan gini guys. Kalau kayak gini-gini aku perlu tahu nomor telepon kamu enggak sih? Tanya aja. Nomor telepon aja. Ah. To the point. Tapi nomor rekeningnya kirim lewat WhatsApp kan? Lumayan juga oh, iya. Juga. Bisa juga ya. Yang ini okay. Waduh, ini. Yang mana nih? Tiga kartu juga nih. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya, bagaimana dengan ATF ke depannya? Apakah lancar atau enggak? Nah, itu. Ini baru tur pertama ya? Ini tur pertama nih, karena kita ada 4 kota rencana itu. Apakah nanti akan ada tur-tur berikutnya? Betul. Jadi habis dari sini minggu depan kita ke Solo, minggu depannya lagi kita ke Bandung ya. Terakhir kalau nggak salah kita di Bogor. Bogor. Jadi gimana nih kira-kira? Oke. Kita nungguin dulu sebagai personil. Oke. Wah jangan ini. Jangan sampai salah pilih sih. Waduh. Jangan salah. Gua ambil nih. Oh. Perasaan gua gak enak sih. Tiga skop. Berapa kartu? Tiga juga. Awas Ji, pelan-pelan Ji. Nah itu ya. Pirit dulu. Pirit boleh gak dipirit? Gak boleh dipirit Ji. Dipirit.
apa tuh? Apa aja tuh? Ah, ada ini ketujuh. Waduh, waduh, ketangkep. Ada ketangkep nih. Ini juga ya. Pakai baju orang lagi tuh. Ini enggak ada. Arti apa nih? Ada yang ada namanya lagi nih. Ketangkep fix, ketangkep. Waduh. Satu orang kayak enggak boleh main tuh sih. Ada King of Cups, Page of Wands. Page of Wands sama ketangkep. Ketangkep. Ini enggak ada apa-apanya nih. Ini misteri nih. Ya yang dua ini dulu kali ya. Ya yang terakhir ya. Kok harusnya dia tuh? Kita mana dulu nih? Oke okay, nih. Kamu enggak usah enggak enak. Kamu nanya-nanya. Aku kita, nanya kamu apa kita semua nih. Menunggu nih. Iya. Heeh. Nih. Berjalan lancar, tapi tetap harus ada satu kepala yang arrange semuanya biar bisa berjalan dengan lancar. Lepas itu aku. mungkin sini yang jeleknya ini adalah itu jelek tuh ya. Waduh. Ya, ini emang kartunya kayak nggak ada nama. Bukan. Ngomong aja nggak apa-apa. mungkin ada sesuatu yang kalian merasa miss nih, kayaknya kurang di sini nih, mungkin penontonnya kurang atau topiknya kurang seru. Nah, itu yang harus dipikirin lagi. Nah, ini trik kamu biar kamu diajar terusnya. Wah, kamu tahu enggak ya? Tadi kan tadi katanya suruh jujur, kira jujur kayak gitu. Atau mah kocok lagi dia enggak ada bagus. Eh, oh iya, boleh diulang dua kali enggak kalau tarot? Enggak boleh. Apa bagus gitu. Yang bagus. Jadi ini kamu jual ya. Heeh. Juga salah. Oh gitu. Jadi harus ada itu semacam evaluasi. Evaluasi. Iya, sebenarnya sorry, apa? Enggak apa-apa. Sebenarnya kalau tarot itu kan dibuka biar kita bisa lihat sarannya nih. Jadi sebelum terjadi kayak, oh kira-kira ini nih yang terjadi kalau kita sekarang tuh sikapnya kayak gini gitu. Iya. Jadi mungkin misalnya sekarang kira kita langsung show nih, ternyata harusnya better kayaknya kita ngecek dulu nih kalau misalnya acara yang dibawain temanya ini oke gak ya gitu. Dicek lagi dulu semuanya. Cek betul. Jadi bagus ini supaya mengevaluasi next-nya harus lebih apa namanya teliti lagi ngatur. Lagi ini kan masih acara pertama kan jadi kita masih bisa banyak evaluasi. Masih belum pakai sepatu jadi takutnya kiri dua-duanya. Tarot dulu. Kamu kan kalau di kan jadi kamu masuk gitu. Iya. Gua tahu soalnya dia lagi dekat sama siapa. Ini kartunya harus ini ya, bisa kartu lain. Misalnya kartu keluarga. Lebar dong dia. Contoh dia mau masukin keluarga kartu keluarga. Waduh. Aduh. Nah, jadi Pak Haji nih. Ting, ntar kita ngobrol ya, Ting. Ini harus lanjut, jangan cuma 4 kotak. Bisa 20-30 kotak. Wah. Oke, kita pilih ya. Ini berarti masalah perjodohan ini ya? Iya, masalah perjodohan nih. Wah, ini agak rumit. Waduh. Kita langsung buka ke kamera. Kamera kenapa enggak ada? Ini yang diambil sama si L nih. Oh, enggak ada, enggak ada namanya semua tuh. Apa tuh? Ini apa ini? Ini kartunya apa aja nih? Ini ada Four of Cups, The Hermit, sama ini ada berapa? Enggak ada namanya nih. Seven of Wands. Seven of Wands. Apa itu artinya? Banyak berjuang kayaknya ya. Hah? Banyak berjuang. Iya, ini yang mau dibaca di depan dia. Benar gak? Yang seven ini berarti harus berusaha lagi. Wah. Wow. Gila, kayaknya udah bisa nih. Erot erot nih. Gila. Berusaha lagi lo, El. Gue mau bikin ini erot. Erot erot. Erot erot. Pak erot. Pak erot erot. Erot erot. Erot erot. Erot erot. Lalu ini ada... Baca-baca berdoa kayaknya tuh sih. Apa kira-kira Pak Haji? Apaan? Kira-kira apa? Jadi kan Om Eno udah nebak banyak-banyak berdua ini sih ya. Di pohon ini lagi diem gitu. Iya. Aduh aku gak tahu, kamu aja nih. Aku repotan nanti kita berantem kan. Four of Cups ini kemungkinan bisa kayak sebenarnya orangnya mau, cuman kakaknya yang lebih gak peka juga gitu. Oh, harus lebih sensitif berarti. Dari gambar itu dilihat di mananya coba? Iya. Sharon, gimana sih? Ada misalnya kayak gini. Ini bisa dianggap sebagai kakaknya nih. Ini ada cawan ini dianggap sebagai orangnya masih peluang, tapi dia karena masih diam di sini, jadi dia nggak merasa oh ini terbuka nih peluangnya gitu. Oh itu gue di balik pohon tuh lagi mau ngambil peluangnya. Oh, bisa gitu ya. Jadi balik ke harus usaha lebih keras lagi. Nah, ini apa nih? Ini bagus kayak ini ya. Ini
biasanya tentang refleksi diri. Jadi kayak kita lihat nih diri kita tuh kurangnya apa sih gitu. Apakah mungkin kita kurang usaha buat ke orang itu gitu. Intinya diusaha ya? Lo ngerasa ya, diusaha. Lo rasa pegel-pegel enggak? Buat refleksi. Bukan dong. Tapi ini masukan ya. Kalau mau deketin itu cewek lo harus buka usaha. Bukan, maksudnya harus ikut usaha. Usaha tuh bukan lo buka toko, maksudnya usaha untuk mendeketin dia lebih. Nah. Harus effort. Oh iya. Ya, kalau lo pengen ada pemasukan harus ada pengeluaran. Ini gitu. Kayak gitu. Biar imbang. Iya, biar imbang. Kalau gue pribadi menganggap itu sebagai bentuk referensi aja. Cuman kalau percaya selalu takdir dan lain-lain kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nanti kalau kita langsung terlalu percaya kan salah juga. Iya, iya. Benar aja. Tapi kadang-kadang kayak gitu-gitu suka kebetulan. Tiba-tiba apa yang dilakukan? Benar gitu. Iya. Iya. Tadi kan nyambung-nyambung aja kayaknya. Iya, iya. Iya. Kalau tadi kalau lo disambung-sambungin lebih disambung-sambungin kalau lo yang baca tarot tadi lebih nggak percaya gua. Itu trik gua. Oh. Tapi setelah ini ada project apa lagi selain ini? Ada project gua. Tarot paling sih. Karena kayaknya seru juga ya naruh orang-orang ya. Bilang aja kayak oh, kamu cantik, nah, keren. Tapi kamu bikin yang lagu perempuan bagi diri itu harus. Oh gitu ya. Buat cocok. Oke. Okay. Nadia, nanti aku minta data kamu ya. Buat apa? Buat aku bikin lagu. Oh iya. Baju bijinya cukup. Baju bijinya kan cukup. Kita kan masih ada alamatnya, ada apa ini pak? Buat apa tuh? Buat apa ya? Ya buat kirim baju. Baju biru. Yang baju biru jangan sampai lolos. Aduh adek berjilbab biru. Oh, jadi Melayu ya? Iya, Mbak Ulet bulu. Musik. Kadang-kadang sih kadang. Nah, ini kan berarti turunan dari ayah ya? Ini jiwa musiknya nih. Ayah juga kan pemusik. Iya, pemusik juga. Jadi memang mau meneruskan musisinya dari ayah bunda. Iya, posisi kanan apa posisi kiri? Oh, musisi. Musiman. Kalau melihat dari tiga-tiganya, Al dulu yang paling ngocok nih dia nih, yang paling canda, receh di mukanya di Al receh diem kan. Kalau dulu juga di anak sekolah. Selengehan lah, selengehan lah. Anak Betawi asli. Iya, anak Betawi asli. Kayaknya lu doang nih Al. Ya, yang gila. Gitu ya. Gila. Emang bunda apa ayah yang suka ketawa apa lucu gitu sih dulu? Gak bercanda nih. Ayah bunda sih sebenarnya suka ngelucu sebenarnya di rumah mereka di rumah. Oh. Jadi nggak pernah mungkin ya ayah karena image-nya mungkin musisi. Jadi dia mungkin karena ayah juga suka kelawak di panggung kan ayah suka kelawak. Iya iya iya. Sama Om Laso berdua tuh. Iya benar-benar. Mereka di Om Andre waktu itu. Waktu itu yang gua kenal tuh. Ketawa-ketawa di lawak. Oh lagi tanya itu aja ya. Lagi tanya di situ ya. Ini musisi satu nih. Bersedia nggak dibayar gitu. Iya. Padahal memang katanya sengaja dia nggak mau bayar. Padahal kan gua bilang tetap aja harus bayar ya. Tapi apa-apa karena ayah baik banget. Oh iya. Jadi ngasih kesempatan gua manggung bareng Dewa itu kan momentum yang luar biasa. Iya iya. Ternyata dan itu lucu banget loh. Dari siapa? Hah? Dari mana? Ahmad dari mana? Iya benar-benar makanya. Tapi kalau Mas Iga sendiri pernah misalkan jenuh sama musik gitu atau cara ngakalinnya gimana kalau jenuh? Pernah sih selalu ya, maksudnya itu kan kadang bukan hal yang bisa di apa ya, bisa kita bilang kayak oh musik tuh bikin gua happy terus, enggak juga ya, musik selalu adalah masa-masa jenuhnya, paling kalau kayak gitu nyari kesibukan lain, tarot. Tarot lagi. Kalau sepeda gimana masih ya, main sepeda. Dia main sepeda juga Ji. Oh gitu, main sepeda ada statis tapi jadi belum bosan juga. Oh enggak, dimainin aja sepedanya enggak digoes. Kalau gitu ya terakhir ya sebelum kita closing, jadi single terbarunya akan rilis apa namanya? Albumnya akan rilis judulnya nanti masih rahasia, belum boleh, pokoknya bulan Juni. Bulan Juni. Kita doain semoga sukses singlenya. Amin. Namanya Belantika Musik Indonesia. Amin, terima kasih. Sekali lagi terima kasih buat Iga udah hadir.